Assalamualaikum Buya. Saya hamba Allah di Bandung. Maaf Buya, di daerah saya masjid tidak banyak seperti di kampung sehingga saya sulit mendengar azan maghrib. Pertanyaan saya untuk berbuka puasa itu, apakah harus mendengar azan atau cukup melihat jadwal imsakiyah di HP? Terima kasih Buya atas jawabannya. Mohon doa selalu Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara berbuka itu harus bersandarkan dugaan Anda kalau maghrib sudah tiba. Kalau Anda tiba-tiba buka tidak menduga, kalau ternyata belum maghrib, batal. Anda harus berbuka dalam keadaan menduga bahwasanya maghrib tiba. Menduga itu mendengar beduk dibukul, dung-dung-dung, atau mendengar suara adzan, atau Anda melihat imsakiyah yang ada di handphone itu. Itu sudah cukup, harus ada dugaan. Yang nggak boleh Anda ngira-ngira, tok, kayaknya sudah makan leb-leb-leb, itu nggak bisa begitu. Nggak boleh itu. Anda harus berdasarkan sesuatu yang bisa dipercaya. Atau imsakiyah seperti itu, melihat, wah ini sudah maghrib jam begini, ya kan handphone, bisa diikuti itu. Anda sudah ada yang diikuti, sah, nggak ada masalah. Yandra Al-Ghifari, channel yang membahas informasi, motivasi, Islam. Silakan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video dan informasi terbaru dari channel Yandra Al-Ghifari.